Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel Prediksi Sepak Bola. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memprediksi partai derby Serie A Liga Italia, yaitu Derby della Madonnina. Ya. Oke, ada partai Derby della Madonnina ini adalah partai AC Milan lawan Inter Milan, di mana sekarang Inter Milan ada di peringkat ketiga, sementara AC Milan ada di peringkat keenam. Ya, nilainya beda satu saja. Inter Milan bercokol di peringkat ketiga ini hasil 3 kali menang, tidak pernah imbang, dan 1 kali kalah kemarin lawan Lazio. Ya, sementara Milan belum pernah kalah, tetapi 2 kali imbang dan 2 kali menang. Ya, sama aja ya, hampir sama aja performanya, tidak terlalu bagus seperti sebagus daripada Atalanta dan juga Roma ya, yang belum pernah kalah. Di sini nilainya 10 poin. Di bursa handicapnya ini pertandingan Derby Milan ini, Derby della Madonnina ini, handicapnya 0-0 juga, tidak ada yang diunggulkan ya. Karena berada di peringkat di papan atas dua-duanya dan nilainya tidak terlalu jauh juga ya. Selisih 1 atau 2 poin itu anggap sama ya. Mungkin dianggapnya kekuatan Milan sama Inter sekarang berimbang ya, berbeda sama tahun yang lalu ya, dimana sekarang Milan, kalau tahun lalu di kandang Milan itu Milan memberikan pur, tapi sekarang Inter mungkin lebih kuat, karena dianggap lebih kuat karena ada rekrutan baru yaitu Romelu Lukaku. Ini duetnya bersama Lautaro Martinez. Sementara di Milan juga ada pemain-pemain muda Milan dicampurkan dengan, dikombinasikan dengan pemain-pemain yang senior ya. Ada Ibrahimovic, ada Ciro, terus yang muda-mudanya ada siapa ya? Tentu saja saya ada Tomori, ada dua pemain mantan pemain Chelsea. Tomori dan juga Giroud, ada Giroud, ada Prankesi, ada siapa lagi ya, Rebic tentu saja, ini kencang-kencang. Sementara sayap kirinya, back sayap kirinya Milan juga oke banget ya. Ini Milan lawan Inter Milan, prediksinya adalah handicapnya adalah 0-0 ataupun imbang ya. Milan lawan Inter Milan, AC Milan lawan Inter Milan, bakal menang AC Milan. Oke, bosku, maju mundur. AC Milan lawan Inter Milan bakal imbang atau draw? Tidak akan. AC Milan lawan Inter Milan bakal menang Inter. Tidak akan. Ya, berarti menang AC Milan. AC Milan lawan Inter Milan bakal menang AC Milan, selisih 1 gol. Oke, bosku, maju mundur. Menang AC Milan selisih 2 gol. Tidak akan ya, bosku. Oke. AC Milan melawan Inter Milan bermain sebagai statusnya, walaupun sama ya kandangnya ini. Statusnya Milan sebagai tuan rumah, berarti supporternya lebih banyak. Itu saja jatah yang nontonnya ya. Milan lawan Inter Milan sebersihkan dimenangkan oleh AC Milan dengan skor 2-1 ya, selisih 1 gol saja. Prediksi skor saya adalah 2-1 buat kemenangan AC Milan. Jadi saya pegang tuan rumah AC Milan dengan handicapnya 0-0 saja. Jadi kalaupun hasilnya imbang, karena ini rentan imbang juga, bisa 0-0, 1-1. Ini rentan imbang juga, saya pegang AC Milan karena tidak mengepur, tidak ada yang mengepur. Mungkin kalau ada yang mengepur, saya pegang bawah. Mana aja yang mengepur, saya pegang bawah ya. Karena lebih asik pegang bawah daripada pegang atas, bosku. Oke. AC Milan saya prediksikan memenangkan pertandingan ini di Derby della Madonnina dengan skor 2-1 ya. Saya pegang AC Milan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.